Lebih 1,000,000 kenderaan dari Lembah Klang dijangka keluar menerusi Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak KLK bermula Selasa untuk pulang ke kampung masing-masing sempena perayaan Aidiladha tahun ini. Pihak Anis Berhad menjangkakan peningkatan trafik sehingga 7% melibatkan KLK. Selain itu, kira-kira 430,000 kenderaan dijangka melalui Lebuh Raya Pantai Timur LPT dengan anggaran peningkatan sebanyak 60%. Untuk persiapan lanjut, kita akan bersama dengan Insinyur Syed Muhammad Faizal Syed Ahmad, Ketua Pusat Pengurusan Trafik LLM bersama dengan kita pada ketika ini. Assalamualaikum, Cik Syed. Waalaikumsalam. Ya, Fizi. Baik, pertama sekali, kemas kini trafik sekitar Lebuh Raya Utama Negara, Utara, Selatan dan Pantai Timur pada ketika ini. Bila agaknya jangkaan dari segi kesesakan itu akan berlaku dan sebagainya? Okay, terima kasih kepada PZ. Okay, daripada tinjauan pihak LLM di Pusat Pengurusan Trafik LLM di Bangi, kita dapati bahawa trafik mulai tinggi ataupun bertambah di terutamanya di Plaza 1 Gombak. Mulai jam 10 pagi tadi, Abizi. Jadi kita jangkakan trafik ke Pantai Timur ini akan meningkat lagi pada sebelah petang, iaitu selepas waktu pejabat. Dan kita dimaklumkan juga bahawa besok persekolahan juga telah diberi cuti. Jadi kita jangkakan memang trafik akan tinggi mulai pada petang dan sebelah malam inilah, sehingga awal pagi besoklah, terutamanya trafik yang ke Pantai Timur. Sekarang ini kalau kita tengok di kamera CCTV kita, kita dapati bahawa trafik ke utara dan ke selatan masih lagi lancar. Jadi, ya, dan pasti yang kita nak tahu untuk hari ini dan juga untuk esok sendiri, mungkin ada perancangan daripada LLM sendiri, saranan LLM kepada orang ramai bila agaknya waktu-waktu yang sesuai untuk menggunakan lebuh raya ini sebenarnya? Okey, seperti kebiasaan PG, untuk cuti-cuti perayaan macam ni memang pihak LLM menjangkakan trafik akan tinggilah, yang mana pengguna-pengguna ataupun rakyat akan pulang ke kampung untuk berhari raya. Jadi dengan inisiatif ini, pihak LLM dan juga pihak syarikat konsesi telah menyediakan cadangan waktu perjalanan, ya, terutamanya ke Pantai Timur dan juga ke utara dan juga selatan. Jadi bagi perjalanan untuk ke Pantai Timur, untuk yang ingin memulakan perjalanan terutamanya pada besok, kita mohon pengguna-pengguna yang ingin ke Pahang, Terengganu, Kelantan, seeloknya keluarlah pada waktu 11 pagi, ya, iaitu 6 pagi hingga pukul 10 pagi. Ya. Dan begitu juga di Lebuh Raya Utara Selatan, yang mana kita sarankan supaya pengguna-pengguna keluar atau memasuki Lebuh Raya ni sebelum pukul 10 pagi. Jadi dengan ini kita dapat mengagihkan trafik, terutamanya trafik kalau di Lebuh Raya Utara Selatan ni, trafik yang nak menuju ke Perlis, Kedah, Penang, Perak. So seelok kita sarankan keluar sebelum pukul 10 pagi besok, ya, Fizi. Encik Syed, kalau kita lihat, bagi Lebuh Raya Plus sendiri telah pun mengaktifkan laluan Smart Lane di 5 lokasi kritikal untuk mengelakkan kesesakan lalu lintas menjelang cuti perayaan Aidiladha ini. Bagaimana Encik Syed melihat kepada inisiatif ini dan juga mungkin ia juga boleh diikuti oleh lebuh raya lain untuk mengaktifkan juga Smart Lane ini supaya dapat kurangkan kesesakan lalu lintas dan sebagainya? Ya, benar, Fizi. Memang kita dengan kerjasama pihak PLUS telah melaksanakan laluan Smart Lane di 5 lokasi-lokasi yang kita telah kenal pasti. Seperti di Gua Tepuru ke Gopeng, Seling River ke Sungkai, Rawang, Sungai Buloh. Begitu juga di antara PD ke Seremban, Senai Utara ke Kulai. Jadi memang kita mengalukan usaha dan inisiatif ini untuk kita tambah capacity lane kepada pengguna-pengguna lah, untuk membantu melancarkan dan mengurangkan kesesakan di Lebuh Raya-Lebuh Raya ini. Memang kita juga untuk di Lebuh Raya-Lebuh Raya di Lembah Kelang pun kita ada lokasi-lokasi yang telah kita kenal pasti untuk diadakan smart lane ini.
seperti di laluan lebuh raya sekesar Best Raya, di lebuh raya LDP, lebuh raya Diu. So memang kita dah praktikan penggunaan smart lane lah untuk mengurangkan kesesakan di lebuh raya. Ya, dan satu lagi adalah melihat kepada isu ketika mana jumlah kenderaan semakin meningkat di lebuh raya. Orang ramai ini risau kokot ada nanti ada penyelenggaraan jalan dijalankan dan sebagainya. Jadi bagaimana agaknya mungkin jaminan yang boleh diberikan oleh LLM bahawasanya aktiviti ini ataupun kerja-kerja penambahbaikan dan juga penyelenggaraan ini mungkin dapat dikurangkan ataupun mungkin dapat disifarkan ketika mana jumlah trafik yang semakin tinggi? Okey, benar PJ. Memang pihak LLM memang mengambil beratlah pandangan daripada pengguna-pengguna, dan di atas inisiatif ini pihak LLM telah mengarahkan semua syarikat konsesi lebuh raya untuk menghentikan kerja-kerja pembinaan dan penyelenggaraan yang melibatkan penutupan lorong lebuh raya bermula awal lagi pada 24 Jun. Kita dah start untuk kita dah arahkan syarikat operasi untuk menghentikan kerja-kerja pembinaan dan penyelenggaraan tersebut. Jadi bermula daripada 24 Jun hingga 3 Julai. Jadi kita dah jangkakan bahawa trafik juga akan tinggi apabila pengguna-pengguna yang ingin pulang ke Lembah Kelang. Jadi memang kita stop sementara kerja-kerja penyelenggaraan ini bagi memberi bagi memastikan kelancaran dan keselesaan pengguna-pengguna lebuh raya. Cik, satu lagi isu adalah melihat kepada kenderaan-kenderaan berat ini. Ketika mana jumlah trafik yang tinggi dan sebagainya, dengan adanya lagi kenderaan berat ini, pertama dia menyesatkan lagi kesesakan, dan kedua juga mungkin dari segi faktor keselamatan itu. Bagaimana kita nak berikan jaminan juga kepada pengguna supaya ini mereka ni lebih rasa selamatlah untuk menggunakan lebuh raya-lebuh raya di Malaysia ini? Okey, untuk berhubung dengan kenderaan berat ini, PJ, memang pihak LLM telah berbincang dengan pihak DPJ dan kita telah menyarankan supaya untuk membuat larangan kenderaan berat di menggunakan lebuh raya terutamanya pada musim perayaan. Walaubagaimanapun, larangan kenderaan berat ini tidak dapat dilaksanakan oleh pihak DPJ kerana ia melibatkan pewartaan oleh kerajaan. Jadi memang kita berusaha lah, dan kita bekerjasama juga dengan pihak DPJ bagi memastikan kenderaan-kenderaan berat yang menggunakan lebuh raya ketika musim perayaan ini adalah berada dalam keadaan baik dan juga memastikan bahawa pengguna-pengguna ini mendapatkan rehat yang secukupnya lah untuk membuat perjalanan yang jauh. Ini adalah bertujuan untuk mengelakkan daripada sebaran kecelakaan ataupun kemalangan di lebuh raya dan untuk memastikan kelancaran di lebuh raya ini dapat diatasi lah. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Insinyur Syed Muhammad Faizal Syed Ahmad, merupakan Ketua Pusat Pengurusan Trafik LLM, sudi berkongsi maklumat dan juga informasi berkenaan dengan perjalanan penumpang ataupun perjalanan orang ramai menuju ke kampung halaman ketika musim perayaan Aidil Adha ini.